Siren Head Horror Zone Pipe Head, guys. Jadi ini adalah Siren Head pertama kali yang muncul di dunia sebelum Siren Head yang ada antenanya itu ya, guys ya. Nah, katanya Siren Head ini pernah dikalahkan dan kita bakal cobain langsung buat main gamenya ya, guys ya. Jadi inilah dia, guys. Kalau kita lihat game ini tuh serem banget gitu ya, guys ya. Dari pohon-pohonnya. Kalian perhatiin, guys. Di sini tuh ada kayak jarum-jarumnya kayak gini, guys ya. Ini kayaknya jarum beracun dan ketika kita mungkin kena itu pasti bakal racun gitu ya, guys ya. Nah, di sini ada settingnya juga. Kita pakai English sudah bisa lah ya, guys ya. Ini tadi aku maunya itu setting layarnya biar HD lagi, guys. Ternyata ini udah HD banget gitu ya, guys ya. Nih kalian bisa lihat nih ada tanda dilarang lewat ya, guys. Ini tanda bahaya banget, guys. Kita langsung start the game. Center to West. Oke, center to west, guys. Oh, kita naik. Oh my god, kita naik mobil, guys. Gak usah di skip ya, guys ya. Over. Wah, ini keren banget, guys ya. Bahasa apa dia ngomong gitu, guys ya? Gak tau aku bahasa alien ini, guys. Guys, pasti ya kalian subscribe channel aku dulu, guys. Tombolnya ada di pojok kanan bawah sana, warna merah ya, guys ya. Jangan lupa untuk kabarin katanya, guys ya. Oke, katanya, guys ya. Oke, let's go. Ini kita udah jalan. Ini aku belum gerakin ya, guys ya. Masih cerita ya, guys ya. Kita gak tahu nih dia mau kemana gitu, guys. Oh my god, guys, ini game kayaknya bakal seru banget dan kita nggak tahu, guys, apa yang bakal ada nanti di depan sana. Bentar dulu, ini kontrolnya belum kita setting, guys. Kita langsung, guys. Oh my god, itu ada arahnya kan? Kita lewat sana kan, guys. Oke, ini masih belum ada apa-apa ya, guys. Nanti ketika ada sesuatu, kita bakal langsung lari, guys. Hello everybody. Oh my god, guys, ini kenapa berani banget tentaranya sendirian gitu ya, guys. Ini by the way kita pakai karakter tentara di mana nanti kita bakal ngelihat Siren Head-nya, guys. Ini kita disuruh masuknya lewat mana? Terobos ini kah? Gak bisa, bro. Mana bisa, guys? Lewat sini kah? Manjat kah, guys? Gak juga. Ini pasti ada tombol gitu kan atau ini, guys. Ini gak bisa diambil ya, guys ya. Terus lewat mana? Gue kagak nemu jalan, woi. Berarti lewat mana, guys? Lewat sini berarti, guys ya. Itu jalan buntu, guys. Oke, oh my god, ini serem banget ya, guys. Dari pohonannya aja udah kayak Siren Head nanti, guys. Ini siapa tahu Siren Head kita perhatiin nanti dia kamuflase menjadi pohon-pohon ini ya, guys ya. Jump scare tiba-tiba di belakang aku kan gak lucu, guys. Let's go lah, kita bakal jalan hati-hati, guys. Ini bocil kemana lu, Cel? Sini, Cel, kita main Siren Head, Cel. Wah, ini bisa lari pencet E, guys. Untung aja kita bisa pro player ya, guys ya. Tahu ke tombol-tombolnya. Oke, ternyata benar, guys, lewat sini. Eh, ini gak bisa dihilangin, by the way. Mapnya, woi. Ini gua pencet apaan, guys? Oh, bisa. Let's go. Hello? Somebody here? Apakah ada orang di sini, guys? I don't know, man. Kita bakal jalan-jalan dulu aja, guys, ya. Kita bakal biarin full dulu tenaga kita agar nanti ketika ada Siren Head kita bisa lari, guys. Pokoknya kita sisain setengah lah sampai sini, guys. Kalau udah lebih, kita bakal diem dulu. Oh my god, where are you? Siren Head, come here, bro. Sini, guys, kita suruh dia ke sini ya, guys ya. Let's go everybody. Itu misinya kalian bisa lihat ada tanda warna apa namanya putih. Kita udah ada di sini nih, guys. Berarti sedikit lagi kita harus sampai sana ya, guys ya, harusnya. Oh my god. Oh my god, ini udah bener-bener kayak dunia asli di Siren Head, guys. Ini ketemunya udah pasti kayak ketemu Siren Head beneran gitu ya, guys ya. Di mana? Halo. Ini kita lewat jembatan masih aman kan? Aman kan, guys? Oh my god, itu dia kan, guys? Fix. Oke, okay. Wesh. Wesh, shit. Oh my god. Oh my god, kita lari dulu, guys. Ya gak ada kan? Kita gak bisa naik sini, woy. Kita naik dulu apa, guys? Kita perlu pedal. Pedalnya di mana? Jangan-jangan pedalnya di tempat yang tadi, guys. Di tempat pertama kali kita tadi itu ya, guys ya. Oh my god. Oh my god, itu dia, guys. Kita harus nemuin pedal. Aku nggak tahu di mana pedalnya, guys ya. Pril, kamu liatin ya, Pril ya. Oh, ada Siren Head-nya, kasih tahu aku ya. Iya. Ada di cu. Oh my god. Lari Naruto, guys. Kayaknya kita harus balik lagi deh ke tempat tadi, guys ya. Ini bahaya banget, guys. Itu di sini jangan-jangan, woi. Pedalnya ada di sini, guys. Kita ngumpet di sini aja kali, guys ya. Guys. Ini aman kan? Oke. Okay. Oh my god, kalian lihat kayak tadi Siren Head-nya, guys. Hah? Kita ngumpet di sini aja, guys. Hah? Ini apaan, guys? Hah? Waduh. Kita dapat kunci. Wah, oke banget, guys. Nggak tahu gue, guys. Ada kunci di sebelah aku, guys. Ya, kita ngumpet dulu di sini. Takut aku, guys. Wah, kita kemana lagi nih? Kita kabur ke tempat tinggi kali, guys. Ya, kita cari tempat tinggi dekat-dekat sini, guys. Cabut dulu, bro. Run! Replay, bos. Jangan bilang dia di samping aku tiba-tiba, guys. Nggak lucu, guys. Terus kuncinya buat apa?
buat bootnya kah? Waduh, gak tahu juga guys, kita lari dulu aja guys ya. Oh my god, gila nih larinya padahal udah kencang banget ya guys ya, kayak Tsubasa guys. Apaan guys? Gimana sih, Ranhead? Halo? Coba kita kesini dulu guys ya, naik dulu guys, ada tempat tinggi guys, lumayan guys. Kita naik ke atas guys. Nih, si Ranhead bisa bunuh kita gak sih kalau kita ada di atas sini guys ya? Boy, katanya kalian, ini di game kita bisa ngebunuh si Ranhead-nya. Tapi aku masih belum percaya guys, apakah beneran bisa atau enggak. Let's go lah, kalau begitu. Kalau kita di sini mah gak bakal bisa si Ranhead-nya guys. Tinggian towernya ini guys ya, tinggi banget guys. Let's go everybody. Aman kan? Aman kan guys? Ini disuruh buka kah? Oh iya guys, kita ambil linggis, terus linggisnya dipakai buat apa? Buat apa woi? Mana gua tahu guys. Wah serem banget sih guys ya, di atas ini guys ya. Kita bakal slow tapi pasti aja. Atau kalian pengen lihat si Ranhead guys? Aku juga pengen sih guys. Di mana sih dia si kampret itu ya? Kita tunggu di sini guys. Kalau dia ada aku kasih tahu kalian ya. Siapa dulu? Ini aku tunggu dulu dia guys. Kalau dari suaranya sih dari sana guys. Nah, berarti game ini guys, kan tadi kita udah di sini nih ngambil kunci, terus kita ke sini, berarti kita disuruh ke sini guys. Kenapa sih terakhirnya kita balik ke sini lagi? Udah pasti sih guys ya, baru kita bisa naik boot nyebrang. Kenapa kita nggak renang aja gitu ya guys ya? Ini bego banget guys. Apa jangan-jangan dia pemakan buah setan One Piece? Jadi dia nggak bisa berenang ya guys ya, bisa jadi guys. Wah gila, di mana suaranya si Ranhead itu guys ya? Jangan-jangan di belakangku kan nggak lucu bro, nggak lucu banget guys. Oke, kita salah jalan, berarti ke sini guys. Si Ranhead, come on man, aku nggak bakal mati sih guys. Please tonton video ini sampai habis ya guys ya, karena kita bakal tamatin bersama-sama guys. Dari suaranya sih di sana guys, kita cabut aja guys. Gila ini sumpah grafiknya keren banget loh ya guys, walaupun game Android guys ya, kalian bisa mainin kok ini guys. Mana nih, jauh banget guys, jauh banget woi. Oke, okay, I'm here bro. Kita disuruh ngapain di sini nih guys? Hah? Kenapa? Pril? Jendelanya congkel. Jendelanya congkel? Ini kah? Oh iya, wah ini si Prilly tahu dia guys. Disuruh ngapain kita nih guys? Disuruh ngambil cutter nih buat apa? Apa jangan-jangan ini dipakai buat ngebuka yang tadi itu guys ya, yang pas kita awal-awal itu guys. Bisa jadi sih guys ya, kita intip dulu di sini guys ya, takutnya si Ranhead ngamuk kita diamuk ya guys ya, kita dibanting kan kagak lucu guys. Nah berarti ini pasti teka-teki gamenya guys ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Pasti dari sini pasti kesini, pasti kesini, habis itu kesini. Udah kelihatan banget ya guys ya. Let's go, kita pelan-pelan aja. Hello, oh shit, oh my god, holy moly guys. Si Prilly ketakutan guys, itu gede banget guys. Bayangin aja kalau kalian jadi pria ini guys ya, udah pasti mental guys ya. Nah kalau di animasinya ini lebih serem lagi guys. Jangan bilang larinya dia kencang juga ya guys ya, kagak lucu guys. Kagak lucu guys ya. Kita bakal coba buat menuju ke tempat awal tadi kita pertama itu. Ya nah ini dia, oke okay. Nice. Ini gimana teka-teki kayak gitu ya guys, jadi aku suka guys. Apakah kita disuruh ngambil? Nah kenapa nggak dari tadi gitu bor? Gue dari tadi muter-muter, lu kan bisa ngambil terus lu muter kesana. Emang ada-ada aja abang-abang ini guys. Oke okay, let's go. Jadi sekarang udah pasti sih guys ya, tujuan kita adalah ke tempat yang tadi guys, yang ada bootnya itu guys ya. Semoga nggak ada si Ranhead-nya. Kita lari run everybody, bootnya rencap. Oke okay, bodoh amat. Salah jalan gue. Let's go. Kita fullin tenaga dulu guys, takutnya ada si Ranhead-nya guys. Oh my god, suaranya sih di depan sana ya guys ya. Wush, wush. Wush, itu dia guys. Kita tunggu dia kabur dulu guys ya. Mana dia, kok hilang ya? Kok hilang woi? Bro, jangan dulu bro. Hilang guys. Everybody, kok hilang? Waduh guys, perahunya jauh lagi guys. Wush. Woi, sudah kayak satpam di sana dia, guys. Gua kagak lucu lu di sana, bro. Bro, jangan gitulah, bro. Ini gua pengen namatin nih, bro. Guys, please subscribe sekarang juga sampai kita nunggu si Ranhead ya, guys ya. Tombolnya di pojok kanan bawah sini, guys. Sekarang juga tekan, men. Santai aja dulu, guys ya. Dia di sini kan. Gila, itu gede banget, guys. Itu aslinya, guys ya. Let's go everybody. Tamat. Waduh. Waduh, bos. Waduh, woi. Woi, 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 woi. Woi, cari tempat kabur dulu, guys. Wah, gak lucu itu, guys. Gak lucu sih, guys. Pril, lu liatin please ya, Pril ya. Ini gua mau liat peta dulu, Pril. Waduh, guys. Ini cuma ada satu rumah doang, guys. Di kanan sana, guys ya. Kita kabur dulu ke sini, guys. Ke rumah ini, guys. Wush. Wush, nyangkut, woi. Nyangkut, woi. Oke. Oke. Wah, ngumpet dulu di sini dah, guys ya. Ngumpet dulu, guys.
Gak berani aku, guys. Kita tunggu suaranya sampai jauh dulu ya, guys ya. Let's go, guys. Tadi kita meninggal, guys. Bisa-bisanya, guys. Kita harus menemukan rumah-rumah ini cepat-cepat ya, guys ya. Sebelum kita diculik sama si Siren Head Senpai ini, guys. Kita harus kesini lah. Jadi di sini tuh sebenarnya ada sebuah peluru. Tapi pelurunya di mana ya, guys ya? Kok gak ada, weh. Oh, ini, guys. Kita dapat peluru 5. Jadi kita kabur dulu ya, guys ya. Kabur dari tempat sini dulu, guys. Ini tempat bahaya banget gitu ya, guys ya. Setelah kita dapat peluru, jadi di sini ada shotgun gitu ya, guys ya. Shotgunnya tuh ada di sini. Oh my god. Itu dia, brother. Oke, guys. Jadi kita disuruh pakai crowbar buat ngebuka ini dari pintu, guys. Tapi crowbarnya di mana ya, guys ya? Itu dia, guys. Oh my god. Oh my god. Kita harus memerlukan sebuah crowbar. Oke. Oke, everybody. Waduh. Waduh, kok gak... Oh my god. Oh my god. I don't know where I am, guys. Tapi kita bakal coba buat naik boot ya, guys. Tadi kok gak bisa naik boot ya, guys. Apakah gara-gara ada Siren Head jadi kita gak bisa kesana, guys? Bisa jadi, guys. Nah, sekarang kita harusnya tuh nyari crowbar kita ya, guys ya. Crowbar tuh yang tadi tuh, guys. Yang kita pakai nyangkul itu, guys ya. Di sini kayaknya, guys. Buat ngebuka pintu dimana di sana itu ada shotgun ya, guys ya. Let's go lah. Kita bakal menuju kesana, guys ya. Bisa-bisanya, guys. Berarti ketika ada Siren Head-nya tuh kita gak bisa ngapa-ngapain. Nah, di sini tadi kita taruh crowbar, guys. Nah, ini dia, guys ya. Oh my god. Why gitu loh, bro. Why? Ini pelan, santai aja dulu ya, guys ya. Takutnya ada kesempatan terakhir kita nih, guys ya. Kalau mati kita ngulang lagi, guys. Woi, itu dia, bro. Oh my god. Run. Waduh, salah jalan lagi, guys. Kayak mana nih, guys? Bodoh amat, kita lari aja, guys ya. Semoga itu Siren Head enggak bisa lari, guys. Semoga cupu gaming dia, guys. Sampai habis tenaga kita lari, guys. Pakai nyangkut lagi, guys. Kayak mana nih, guys? Sedikit lagi, let's go. Ini dia. Oke, untung bisa, guys. Semoga si Siren Head masih jauh ya, guys ya. Oke, let's go. Kita bakal naik sini dan kita bakal buka ini, guys ya. Dan kita itu bakal coba buat ambil key-nya dan shotgun-nya itu ada di tempat awal tadi kita, guys ya. Oke, let's go. Apakah kita sekarang bakal balik, guys ya? Udah pasti, bro. Udah pasti, bro. Kita lari, guys. Jadi shotgunnya itu ada di tempat pertama kali kita nemu dayung itu ya, guys ya. Nah, dan tapi guys ya, di sana tuh terkunci. Jadi kita harus bolak-balik gitu, guys, buat dapetin kunci ini. Karena tentara sebelumnya itu naruh kuncinya di sana ya, guys ya. Ini bahaya banget sih, guys. Semoga aja si Siren Head-nya kagak deket-deket sini ya, guys ya. Kalau deket-deket sini mah kagak lucu, guys ya. Ini emang udah di setting ya, guys ya. Kagak bisa menang ya, guys ya. Oh my god, man. Let's go, everybody. Nah, ini dia, guys. Untung saja, guys ya. Kita fullin dulu energy run kita agar kita bisa buat jaga-jaga buat lari, guys ya. Ini dia. Take, dan ada shotgun dan ada ammo, guys ya. Kita ganti dulu kontrolnya, guys ya. Kita pakai spasi lagi, guys ya. Kita tes dulu kah? Tapi takutnya nanti peluru kita blunder, guys. Coba ya, kita tes dulu ya, guys ya. Hello, Siren Head. Come here, bro. Ini ya, guys. Nah. Lah, suara Siren Head-nya kok kagak ada? Ini padahal udah siap banget aku nih, guys. Udah bawa shotgun, guys ya. Ini dia. Oh my god. Dia berarti masih di pulau satunya, guys. Oh, bisa, bro. Bisa, bro. Bisa ya, guys. Si Prilly, guys. Mau coba lagi? Enggak, yang nanti habis pelurunya. Oke, okay, guys. Kalau kita dengar suaranya sih. Wesh! 8 kali tuh. Oh iya. Oke, okay, sabar, Pril. Ini Siren Head-nya kayaknya deket-deket sini dah. Dia kayaknya dengar suara tembakan kita kan ya, guys ya. Di sana, guys. Woi, itu dia. Bagaimana? Kita serang dia sekarang, guys. Let's go. Woi, gua belakang lu, woi. Bro. Waduh. Ribet, guys. Bro. Ya ampun, guys. Dia takut kayaknya, guys. Kita tunggu aja kali, guys. Takutnya nanti dia tiba-tiba ada di belakang kita, guys. Kagak lucu, guys. Padahal butnya deket banget ya, guys. Tinggal nyebrang sana, guys. Bro, gua di seberang, bro. Woi. Siren Head. Ya, padahal Siren Head ini paling sensitif kalau dia tuh dengar suara-suara apapun itu, guys. Oke, itu dia. Dia bakal nyebrang dan kita bakal tungguin dan kita bakal bredel dia, guys ya. Bisa-bisanya. Dia di sini kan? Di sini kan, Bril? Jangan bilang dia tiba-tiba langsung muncul dari laut, guys. Emang kayak gitu. Mana, woi? Itu dia, woi. Masa kita nunggu di sini? Di sini aja tunggu ya. Nah. Woi, bro. Bro. Waduh, guys. Waduh, ini dia, bro. Kita lihat depannya, guys. Ini dia, Frost Diamond versus Siren Head, brother. Mampus, go. Mampus. Hah? Wah, gak.
jangan bilang gue kesini mati ya guys ya. Udah mati dia guys, mampus kau ya. Jangan bilang dia hidup lagi guys. Udah mati tuh kan guys ya. Udah fix mati tuh kan. Coba guys, kita naik sini guys. Oh let's go. Oh my god, gila nih berapa kaki udah ketenya guys. Woi keten lu bawa, hei. Gue bawang guys ya. Wibu, fix wibu ini guys. Bisa-bisa ya, kabur aja guys, kabur aja guys. Takutnya dia hidup lagi guys. Tapi kayaknya udah fix mati nih guys ya, udah fix. Wah, gak punya luruh lagi kita guys ya. Berapa tembak tadi mati guys. Coba kalian komen nanti yang benar, aku bakal kasih love komentar kalian ya guys ya. Jadi kita tinggal kabur, kabur itu lewat sini guys ya. Kita lihat guys, apakah beneran tamat atau belum. Kalianlah saksi matanya, kita udah membunuh si Siren Head yang ditakutin semua makhluk yang ada di bumi ya guys ya. Kita M lagi, oke masih aman, masih aman. Kita lari ke sini guys. Oh gila, suaranya serem. Ada lagi kah? Ada lagi kah woi? Woi. Wah, ya ampun guys. Kok bunuh woi? Kok buntu woi? Kok buntu guys? No way man. Kita cabut aja guys ya, bodo amat dia hidup lagi. Gua kabur aja bro. Gua kabur aja guys. Daripada kita yang meninggal kan. Sedikit lagi kita berhasil kabur. Nice. Kaburnya di mana guys? Kabur woi. Drop. Woi, kemana tamatnya woi? Naik mobil kah? Oh naik mobil guys. Naik mobil guys. Congratulations, let's go, you have sukses. Kita berhasil kabur dari zona ini guys. Dan ini adalah ending dari story-nya guys. Jadi sebenarnya ini ada beberapa ending. Tapi inilah ending sebenarnya guys. Si Siren Head-nya mati guys. Finally, setelah sekian lama kita bisa bunuh Siren Head ya guys ya. Coba kalian komen siapa dari kalian yang setuju jika kita bunuh Karton Cat, komen di bawah. Dan misalnya kalian ada saran, kalian tinggal komentar juga. Dan misalnya kalian ketawa guys, kalian bisa pakai ketawa ya.